Halo teman-teman, balik lagi di channel CK Mobilindo sama bersama saya Aldi, marketing dari CK Mobilindo. Nah, kita kalau sudah ada di depan showroom kayak gini nih, biasanya kita mau nge-review unit yang baru datang. Ini seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah saya, ini baru aja nyampe unitnya. Dan unit ini sangat antik teman-teman. Nah, kenapa saya bilang antik? Tetap ikuti video kita. Teman-teman, ini kita baru aja kedatangan salah satu city car, yaitu keluaran dari pabrikan Daihatsu. Ini kita ada Ayla 12R, jadi ini yang 1200 dengan model yang sudah baru. Ini unitnya tahun 2019, warnanya abu-abu metalik. Kemudian untuk pajaknya dia panjang teman-teman, ini masih bulan 3 tahun depan, tahun 2022. Nah, kenapa saya bilang antik? Karena unit ini baru kilometernya baru berjalan 4000 km teman-teman. Service record juga ada, buku-buku service, buku manual masih komplit semua. Kemudian untuk harganya, nah, untuk harganya kalau cashnya ini kita bandrol 125 juta. Kemudian untuk kreditnya ini ada di 115 juta. Nah, untuk kredit nanti ini DP minimalnya hanya dengan 19 juta teman-teman udah bisa bawa pulang. Nah, kita langsung lanjut aja. Ini bagian depan bisa teman-teman lihat sendiri, masih mulus sekali unitnya, istimewa sekali pokoknya. Bodi utuh. Nah, ini kalau teman-teman nanti bisa lihat lebih dekat, ini minusnya cuma seperti ini loh teman-teman. Ini ada baret-baret halus ya di bodi. Cuma kalau baret-baret halus gini biasanya nanti setelah dipoles dia hilang. Jadi ini masih benar-benar aman sekali, nggak ada dekok sama sekali juga. Nanti pokoknya bisa langsung kita cek semua. Sambil teman-teman lihat nih, kita puterin aja langsung. Ini juga kenapa langsung saya review, karena unitnya ini benar-benar antik. Ini bahkan stiker dari Daihatsu pun masih ada ya teman-teman ya. Kayak benar-benar nggak pernah dipakai ini mobilnya. Nah, makanya juga kita mau langsung review. Biar teman-teman siapa tahu kalau ada yang lagi nyari Ayla yang udah model baru ini yang 1200, nanti bisa segera main ke showroom kita atau hubungi saya. Ini untuk lampu-lampu seperti yang bisa teman-teman lihat masih sangat bening sekali. Jadi mungkin benar-benar mobilnya ini cuma yang punya sebelumnya beli kemudian disimpan di garasi ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat tadi kita udah muter dari bagian sana ya, dari bagian depan. Ini untuk bannya masih sangat tebal sekali, kayak baru teman-teman, like new pokoknya. Nah, jadi kita udah muterin, minusnya cuma ada baret-baret halus di bagian bodi sebelah kanan, cuma itu nanti kalau dipoles sudah pasti hilang. Jadi mulus banget ini teman-teman. Kita langsung aja habis ini kita lihat ke bagian interiornya, yuk. Langsung aja kita akan ke bagian dalamnya teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini dari bagian setir masih kinyis-kinyis ya teman-teman ya. Ini bahkan plastik untuk LCD head unitnya aja masih belum dilepas, ini dari baru benar-benar. Ini juga masih plastikan, plafon masih bersih, aman. Kita langsung aja kan coba hidupkan mesinnya ya teman-teman. Ini dari starternya juga kelihatan masih halus sekali. Ini kilometernya tepatnya ada di 4033 km tahun 2019. Jadi mungkin ini sama pemilik sebelumnya dia cuma beli dari rumah cuma buat muter-muter komplek, habis itu nggak pernah dipakai ya teman-teman ya. Istimewa sekali pokoknya unitnya ini. Nah, ini untuk yang tipe R, dia untuk spion belum retract, tetapi untuk kacanya dia sudah elektrik. Kemudian ini juga bagian door trim, panel-panel masih aman semua.
AC-nya kita coba sekarang. Nah, ini baru dihidupkan juga langsung dingin. Bisa dibilang kayak mobil baru sih ini, teman-teman. Benar-benar istimewa. Ini paling cuma agak kotor aja, cuma nggak usah khawatir karena nanti kita juga akan salonkan, akan kita poles. Jadi nanti pasti akan bersih semua. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan di awal untuk transmisinya matic ya ini, teman-teman. Jadi tadi juga saya juga sudah coba untuk unit ini, maticnya masih halus sekali, mesinnya aman, kaki-kakinya juga masih enak sekali. Ya bisa dibilang kayak mobil baru sih. Ya, ini buku-bukunya masih komplit, teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini buku manual masih ada, kemudian buku servis, sertifikat, ada semua pokoknya. Next-nya kita akan ke bagian belakang. Ya, teman-teman, tetap ikuti. Nah, seperti biasa kita di bagian belakang ini akan ngecek apakah penumpang yang di belakang ini kesempitan atau enggak ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga ini masih longgar sekali. Intinya Ayla ini memang kalau untuk mobil city car bisa dibilang sangat nyaman ya, teman-teman, karena benar-benar sangat irit. Kemudian ini untuk joknya juga sudah di cover, jadi sudah bersih. Nggak usah khawatir kalau teman-teman mungkin punya anak kecil, nggak usah takut, ini sudah di cover jadi aman. Kemudian juga mobil ini platnya D. Nah, ini yang mau saya bahas nih. Mobil ini platnya D. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, misalkan nanti teman-teman ambil unit ini di kita, terus ingin balik nama, kalau buat teman-teman yang KTP Jogja ya, misalnya ya, nggak usah takut, nanti untuk proses balik namanya kita akan bantu. Dan kita nggak juga, kalau di kita itu kita nggak ada istilahnya ambil uang jasa ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti prosesnya kita akan bantu, jadi nggak usah, udah nggak ribet ya, teman-teman. Nanti kalau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa langsung hubungi saya, nomor WA saya akan ada di deskripsi. Berikutnya kita akan ngecek ke bagian bagasinya dan juga untuk bagian ruang mesinnya. Yuk. Nah, untuk bagasi ini cara bukanya ada dua. Yang satu pertama dengan kunci, atau juga ada tombol di bagian sopir ya, teman-teman ya, di bagian bawah itu ada tombol untuk buka bensin dan untuk buka bagasi. Kita akan langsung lihat aja untuk yang bagian bagasinya. Ini hidrolisnya juga masih aman. Nah, ini bagian belakangnya masih komplit ya ininya. Penutup-penutupnya juga kita akan coba intip untuk ban serep. Nah, ini ban serepnya, teman-teman, masih baru, belum pernah turun. Bawaannya juga aman pokoknya. Kunci-kunci dan dongkrak juga ini komplit, ada di depan, tadi saya sudah cek. Nah, jadi pokoknya teman-teman, ini unit benar-benar istimewa. Jangan ragu, nanti teman-teman bisa langsung mampir ke showroom kita, buktikan sendiri. Gitu, teman-teman. Kita langsung aja, kita akan ngelihat ke bagian ruang mesinnya. Yuk. Nah, ini bagian ruang mesinnya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri, kita akan sorot sendiri ya. Ini benar-benar like new, teman-teman. Kayak mobil baru. Jadi baut yang di sini juga yang biasanya paling cepat karat, ini masih sangat bersih sekali. Ini hanya berdebu saja, nanti kalau sudah dipoles pasti beda, pasti bersih sekali, teman-teman. Ini unit ini juga kita jamin bukan bekas banjir, bukan bekas tabrakan. Nanti kalau misal teman-teman masih ragu kalau untuk ambil unit di kita, teman-teman bisa kok misalnya mau dibawa general check up ke Daihatsu. Jadi benar-benar tahu kondisinya bagaimana sih mobil ini secara keseluruhan. Nah, itu tadi review singkat tentang ini Daihatsu Ayla 12R tahun 2019. Platnya D, teman-teman, pajak panjang. Kondisinya sangat istimewa sekali. Nah, kalau teman-teman nanti masih ada pertanyaan, jangan ragu, nggak usah takut, nggak usah malu, langsung hubungi saya. Nomor WA saya nanti ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Kiranya sekian dulu video kita kali ini. Tetap saksikan video-video kita yang lain, atau juga nantikan video-video kita selanjutnya, karena kita tiap hari ada unit baru yang masuk. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen kalau ada pertanyaan, atau kalau mau lebih lengkap lagi langsung hubungi saya, nggak usah malu, teman-teman. Stay tune.